Kita pergi kepada soalan yang pertama. Saya ada dengar bahawa golongan laki-laki yang memakai seluar labuh melebihi buku lali adalah berdosa dan akan masuk neraka. Apakah benar kenyataan ini kerana seluar pejabat saya semuanya labuh hingga ke bawah buku lali? Baik. Soalan pertama. Dengar molek-molek supaya kita faham soalan. Bila kita faham soalan, mudah kita faham jawapan. Nah, kalau soalan pun kita tak faham, jawapan berat nenang. Faham tak soalan ni? Dia kata, ada orang kata, kalau kita pakai seluar, seluar kita labuh daripada buku lali, maka berdosa dan masuk neraka. Betul ke tak? Sebab seluar pejabat saya, semuanya saya hak bawah labuh pada buku lali. Dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fiqh, pakaian lelaki, bukan perempuan, laki-laki yang labuh dari buku lali disebut sebagai isbal. Kalau nak cari dalam kitab-kitab Rumi, kitab dalam Google, isbal, ISBAL, isbal. Hukum isbal ini, labuh daripada buku lali bukan haram. Hukumnya makruh, tapi disebar, diwawarkan sebagai haram. Nampak? Jadi kita sudah salah faham. Kerana tidak bertanggungjawabnya sebahagian daripada ustaz-ustaz yang ambil kata haram tu disebar di khalayak ramai. Padahal pendapat yang benar, pendapat yang kuat, tidak haram. Yang haram itu yang Nabi kata kerana khuyalak. Siapa yang pakai pakaian lebih dari buku lali kerana sombong. Nampak? Ada 11 atau 12 hadis sebut kerana sombong. Yang tak betulnya ustaz-ustaz ni digibuang sebab sombong tu. Dia ambil buah-buah pada buku lali haram. Kerana sombong tak sebut dalam pandangan masing-masing. Seolah-olah sengelak. Itu yang sebenar. Yang haram ialah ustaz-ustaz ni. Kenapa? Mengelirukan masyarakat. Betul tak? Lebih dari 10 hadis sebut. Siapa pakai pakaian labuh dari buku lali laki-laki kerana sombong. Khuyalak ni maknanya banyak maksudnya. Antaranya makna khuyalak, sombong. Lagi kerana memperkecilkan orang miskin. Mu orang kaya pakai labuh-labuh, mu kondeng orang miskin. Itu haram. Sebab apa maksudnya begitu? Kerana asal wurud hadis ini, sebab berlaku hadis ini, ialah orang-orang kafir musyriki Mekah yang kaya-kaya koprak masa tu awal Islam. Orang Islam, orang miskin-miskin. Jadi puak-puak koprak-koprak musyriki Mekah yang kafir laknak ni, dia pakai jubah labuh-labuh. Bukan seluar, jubah. Beleret atas tanah. Yang diterak, yang guna benang emas dan sebagainya, laki-laki. Mereka pakai ni kerana nak menunjukkan bahasanya, tengok, ikut Muhammad miskin. Nampak? Tak boleh benda tengok. Miskin. Kami tengok ni. Menyembah berhala, dalam keadaan kaya-raya. Hak tu yang Nabi kata. Maksud yang Nabi kata, bukan kita orang semayang lah ni kain labuh pada bawah buku lali. Maksud Nabi ni, ketua-ketua musyriki Mekah ni menyombongkan diri dengan umat Islam yang miskin, fakir. Faham? Mereka ni dalam neraka. Mari ustaz bengong ni, dia kata sekarang kita pakai baju pakaian labuh pada buku lali masuk neraka. Allah bala sungguh. Ini masalah. Faham? Bila ustaz sudah rasa dirinya sama taraf dengan ulama-ulama dunia. Itu masalah. Dan kan ulama-ulama bertaraf dunia tak ada kata macam tu. Mufti Jordan, Mufti Oman, Mufti Mesir, Mufti Turki, Mufti Syria, semua mengatakan makruh, melainkan jika menyombongkan diri. Kena betul balik. Tak kena lagu tu.
Tidak nyanyi ramai mana orang semayang pak, jubah labuh, pakaian labuh je daripada buku lali, habis masuk neraka. Nah, beratur panjang hari kiamat lagi. Mereka kata, apa dosa ni masuk neraka? Kain labuh. Tak ke bengong namanya tu, betul tak? Nak jadi ustaz sangat bodoh. Tak sungguh kita kata bodoh sebab menyusahkan orang. Jadi peling habis orang. Jadi muskil habis orang. Faham? Benda hak haram nyatanya diam pula. Tengah aroknya dengan judi ni diam hak tu. Nah, ini main hak kain labuh pula. Tak ada masalah. Makruh saja. Harus jika sama ereh dengan buku lali. Atas pada buku lali afdal. Faham tak? Itu tiga hukum. Nah. Atas pada buku lali kain keseluar afdal. Sama tinggi dengan buku lali. Harus labuh pada buku lali makruh. Bila makruh, saja-saja labuh. Tapi labuh kerana ada tujuan, hukumnya harus. Nah, macam askar takkan pakai kain sekat seluar kat keting. Bahan dilitoh askar. Nah, dia kena labuh. Bomba takkan pakai seluar tiga suku. Nah, dia kena labuh. Kerana dia buat kerja lawan api dan sebagainya. Faham?